Menteri Sosial, Tri Risma hari ini bersama pejabat lainnya mengunjungi korban kekerasan terhadap anak disabilitas tunarungu. Di shelter Setia Bumi Daranante di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Dilansir sanggau.go.id, Mensos Risma menjenguk SKS, gadis tunarungu berusia 19 tahun asal Kabupaten Sanggau. Yang menjadi korban pemerkosaan oknum supir truk berinisial TT pada Selasa tanggal 7 November tahun 2021. Kedatangan Mensos Risma yang didampingi Bupati Sanggau, Pak Oles Hadi dan Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro untuk memberi dukungan moral terhadap korban. Bupati Sanggau, Pak Oles Hadi menyampaikan kedatangan Mensos Risma juga untuk memastikan penanganan korban yang merupakan gadis penyandang disabilitas itu dilakukan serius. Saat ini korban berada di rumah aman milik Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau. Selama proses hukum berjalan, kata Pak Oles Hadi, Mensos siap memfasilitasi sejumlah hal untuk menemukan alat bukti yang kuat guna menjerat pelaku. Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro menyebut tersangka TT sudah diamankan pihaknya. Sejak tanggal 30 November tahun 2021, kepolisian sudah memeriksa 5 saksi termasuk korban. Pencocokan DNA tersangka di baju korban, beber Kapolres, untuk mendukung proses penyidikan polisi. Dari visum terhadap korban, lanjut AKBP Ade, hasilnya sangat mendukung proses penyidikan kasus pemerkosaan tersebut.